السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، selesai kita membaca nukilan-nukilan dari Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibanah rahimahullah. Maka berkata penulis Syekh Salfik hafizahullah, qala fanzuru hafizakumullah kaifa kana qadra al-ulama 'inda salaf. Lihatlah, semoga Allah melihara kalian semua, seberapa kadar derajat para ulama di mata salaf. Walidzalika sa'idat wa'tazzatil ummah. Oleh karena itu mereka berbahagia dan menjadi mulia umat. Kalau ulama ditinggikan, dimuliakan seperti ini, sebagaimana diucapkan oleh para ulama dari Sufyan bin Uyainah, dan juga nukilan dari Salamah ibn Sa'id dan lain-lainnya, semuanya menyebutkan para ulama dengan sebutan-sebutan yang mulia dan didudukan dengan kedudukan-kedudukan yang tinggi. Maka umat tersebut sa'idat wa'tazzat, maka umat tersebut berbahagia dan jaya, mulia, menang. Ikhwan ibn a'azakumullah, dikeluarkan oleh Imam Al-Lahlikai dalam usul i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah, qala rahimahullah bisanadihi, dengan sanadnya kepada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, fi qawlihi ta'ala, tentang ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, yawma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuh, tentang ayat Allah, hari ketika putih-putih wajah dan sebagian wajah menjadi hitam. Kata Ibn Abbas, فَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ, ada pun yang putih wajah-wajah mereka, فَأَهْلُ سُنَّةِ وَالْجَمَعَةِ, maka mereka adalah wajah-wajahnya Ahlu Sunnah wal Jamaah. وَأُولُو الْعِلْمِ, وَأُولُو ilmi, demikian kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana nukil oleh Imam Hibatullah Al-Lalikai dalam kitabnya Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Wa ammal ladhina suwaddat wujuhuhum, adapun yang hitam wajah-wajah mereka,
فأهلُ البدعِ والضلالَ. Maka mereka adalah ahlul bid'ah wadhalalah. Yakni nanti pada hari kiamat kelak akan putih sebagian wajah dan akan hitam sebagian wajah yang lain. Yang putih wajah-wajah mereka adalah ahlus sunnah dan para ulama ahlus sunnah. Sedangkan yang hitam wajah-wajah mereka adalah ahlul bid'ah wadhalalah. Adalah mereka-mereka golongan ahlul bid'ah, ahlul ahwa', orang-orang yang munharifin, yang menyimpang dari sunnah. Wa rawa ayuban, dan diriwayatkan pula oleh Imam Hibatullah al-Lalikai rahimahullah dengan sanadnya kepada Atha. Sepertinya Ibn Abi Rabah rahimahullah. Fi qawlihi ta'ala tentang ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Pemegang-pemegang urusan. Ternyata diriwayatkan dari Atha, qala ulul fiqhi wa ulil ilmi. Ulil amr adalah ulil fiqh wa ulil ilm. Ini mereka-mereka yang memiliki fiqh dan memiliki ilmu. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah para ulama. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah. Kedudukan yang tinggi para ulama dan sekaligus masuk kepada permasalahan yang ketiga. Wajibnya kita mengambil ilmu dari mereka. Wajibnya kita bertanya kepada ahlinya dalam masalah agama. Inna hadzal ilma din. Fadhuru amma ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya agama atau ilmu ini adalah agama itu sendiri. Maka lihatlah dari mana kalian mengambil ilmu agama kalian. Jangan sembarang kita mencari ilmu dari orang-orang yang tidak jelas. Dari alim ulama, dari mereka-mereka yang dijuluki ulul ilmi wa ulul fiqhi, yang kata Atha rahimahullah, mana ayat ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amr, taatilah Allah dan taatilah Rasul wa ulil amr. Yaitu ulil fiqhi wa ulil ilm. Dan ini tidak bertentangan dengan tafsir yang lain yang menyebutkan pemerintah, penguasa. Karena memang ulil amr adalah yang memegang urusan. Yang memegang urusan dunia kalian adalah para penguasa. Dan yang memegang urusan agama kalian adalah para ulama. Jangan lancang. Jangan sembarangan. Jangan enteng mengeluarkan fatwa. Apalagi berkait dengan ilmu muslimin. Dengan kehormatan kaum muslimin, berkaitan dengan darah kaum muslimin, berkaitan dengan harta kaum muslimin. Yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW untuk hati-hati dari tiga perkara ini. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Kahurmati yaumikum hadha, fi baladikum hadha, fi syahrikum hadha. Ala hal balagt, Allahumma syhad. O kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sesungguhnya harta kalian, darah kalian, dan kehormatan kalian suci terjaga. Harta tidak boleh dirampas dengan zalim, dengan fatwa-fatwa yang ngawur. Darah tidak boleh ditumpahkan dengan zalim, dengan fatwa-fatwa yang ngacau. Jangan pula kehormatan mereka dijatuhkan hanya dengan kesimpulan-kesimpulan yang dengan seenaknya sendiri. Hati-hati. Adzulm zulumatun yawmal qiyamah. Kezaliman merupakan kegelapan nanti yawmal qiyamah. Ittaqu zulm fa inna adzulm zulumat yawmal qiyamah. Ahlul ilmi masih hidup. Masih tersisa. Masih ada baqaya ulama. Tanyakan pada mereka. Minta bimbingan dari mereka. Agar kita menyebutkan fatwa-fatwa atas nama mereka. Qala Syekh Fulan begini. Fatwanya Syekh Fulan begitu. Fatwanya Syekh Fulan begini. Sehingga selamat. Kaum muslimin, darahnya, kehormatannya, dan juga hartanya. Ikhwan ibn na'azakumullah. Maka ulil amr adalah para penguasa dan para ulama. Kalau mereka mentaati para penguasanya, aman negeri mereka. Kalau mereka mentaati para ulama'nya, maka aman agama mereka. Qana bin na'azakullah liat. Ati Allah wa atur Rasul adalah mutlak. Taati Allah, taati Rasul.
Sedangkan taati ulil amr berkaitan fil ma'ruf. Berkaitan dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya, kita taati penguasa. Dalam rangka kita taat pada Allah dan Rasulnya, kita taati para ulama. Taib ayyuhuma a'la, mana yang lebih tinggi dari keduanya? Al-ulama atau umara? Khawan ibn a'azakumullah. Al-umara memimpin manusia. Sedangkan ulama memimpin para umara. Kalau amir menyebutkan sesuatu, mereka akan bertanya pada para ulama, apakah itu halal? Apa haram? Maka para ulama menyatakan halal, maka dia kerjakan. Kalau dikatakan haram, maka tidak dikerjakan. Ayyuhuma a'la, mana lebih tinggi? Kita sering membahas ulil amri, ulil amri, ulil amri. Apakah tidak terfikir bahwa salah satu dari ulil amri selain penguasa adalah ulama? Para alim, mereka-mereka yang ahlul ilmi, mujtahid, yang mereka berijtihad dan mereka bisa istinbat hukum. Alladzina yastanbitunahu minhum, mereka lah yang bisa menyimpulkan satu kejadian, ini begini, itu begitu. Subhanallah, fitnah. Idza ja'at, kalau datang, arafahal ulama. Idza aqbala. Wa idza adbarat, arafah kullu jahil. Kalau datang fitnah, idza aqbalat, maka yang tahu para ulama. Ini fitnah, berbahaya. Sudah lewat, baru arafah al-jahil, baru sudah ngerti mereka para orang bodoh. Oh, jadi yang kemarin itu fitnah. Terlambat. Ikhwan bin Azam, kalau dari awal dia sudah tanya kepada para ulama, selamat dia. Tetapi ketika dia melihat satu fitnah, kemudian dia menyimpulkan sendiri dengan kejahilannya, maka dia salah dan terjadi fitnah lebih besar, lebih besar, lebih besar. Ternyata di akhirnya baru tahu, ternyata itu fitnah, ternyata itu begini, ternyata itu begitu. Kembali kepada kitab kita. Qala bi sanadihi, berkata lagi beliau, masih dalam kitab Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh Imam Hibatullah Al-Lalikai. Bi sanadihi, dengan sanadnya. Kepada Mujahid rahimahullah. Qala ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri. Ulil amri minkum. Qala ahlul ilmi wa ahlul fiqhi. Ternyata kata Mujahid juga sama. Seperti yang diucapkan oleh Atha. Kata Mujahid bahwa ulil amri minkum ay ahlul ilmi wal fiqh. Ahlul ilmi wa ahlul fiqh. Ahli ilmu dan ahli fiqh. Wadhakara aydan an ibn Abbasin. Dan juga diriwayatkan, disebutkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu tentang ulil amr minkum. Ya'ni ahlul fiqhi wad-din. Ya'ni orang-orang yang ahli fiqh dan ahlul din. Sudah pernah kita sampaikan. Bahwa ahlul fiqh, ahli dalam masalah fiqh. Tapi ahlul din adalah pengamalannya. Wa ahlu ta'atillah. Yaitu golongan yang mentaati Allah. Alladzina yu'allimuna an-nasa ma'ani dinihim. Yaitu mereka-mereka yang mengajarkan pada manusia makna-makna agama mereka. Wa ya'murunahum bil ma'ruf. Yang menyuruh mereka kepada yang ma'ruf. Dan mencegah mereka dari yang munkar. Fa'aujaballahu subhanahu wa ta'ala ta'atahum ala ibadih. Maka Allah mewajibkan untuk mentaati mereka-mereka. Mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk mentaati mereka para ulama. Jangan kita mengentengkan kedudukan para ulama dan seakan-akan dirinya adalah alim mujtahid, bisa berfatwa, bisa memutuskan keputusan-keputusan seenaknya. Wa'alamu, barakallahu fikum, annal khair was-sa'adah murtabitun biwujud ahli al-ilm. Perlu diketahui rahimakumullah wa barakallahu fikum, bahwa kebaikan dan kebahagiaan kaum muslimin, ketenteraman mereka, kebaikan mereka murtabitun, terikat dengan keberadaan para ulama. Fa idza dhahaba ahlul ilmi, kalau hilang para ulama, lenyap mereka, maka katsural jahlu, akan semakin banyak kebodohan-kebodohan. Wa kasratil fitan, dan muncul semakin banyak fitnah-fitnah.
وَاتَّقَدَ النَّاسُ رُؤُسًا جُهَالًا, dan akhirnya manusia mengambil tokoh-tokoh orang bodoh sebagai panutan mereka, sebagai tempat bertanya mereka. فَضَلُّ وَأَضَلُّ, yang akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Bab كَيْفَ يُقْبَضُ الْعِلْمُ, bab bagaimana dicabutnya ilmu. وَكَتَبَ عُمَرْ إِبْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي بَكْرْ إِبْنِ حَزْمْ, bahwa Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Abu Bakar bin Hazm. Unzur maka na min hadis Rasulullah faktubhu, lihatlah apa yang merupakan hadis-hadis Rasulullah, maka tulislah. Fa inni khiftu durusul ilm, karena aku khawatir lenyapnya ilmu. Wa dhahabul ulama, aku khawatir hilangnya para ulama. Wala taqbal illa haditsan nabi, dan jangan kau terima kecuali hadis nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Litafshu wal ilmu, agar ilmu ini menyebar. Wal tajlisu hatta yu'allim man la ya'lam, dan kemudian duduklah, bikin majlis-majlis ilmu, ajarkan apa yang kau catat tadi, agar mengajarkan yang tahu kepada yang tidak tahu. Fa innal ilma la yahlak hatta yakuna sirran, maka ilmu ini atau karena ilmu ini tidak akan sirna, enggak akan lenyap kecuali ketika dia sirran. Apa sirran? Enggak ada suaranya. Kebalikannya jahran. Kalau sudah tidak disampaikan, tidak diucapkan, berarti ilmu hilang. Tetapi ada kitab-kitab Bukhari di perpustakaan lengkap. Ada di perpustakaan kota, ada perpustakaan negara, ada di sini, ada di sana. Lengkap kitab-kitab para ulama. Berarti ilmu masih ada? Tidak. Kalau sudah tidak lagi dibicarakan oleh kaum muslimin, tidak disampaikan, tidak dipelajari, itu berarti sudah mulai lenyap. La yahlakul ilm, enggak akan binasa ilmu kecuali ketika dia sirran, ketika sudah menjadi sepi, enggak dibicarakan lagi. Ikhwan ibn a'azakumullah. ثم قال البخاري, kemudian Imam Bukhari berkata, حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول, bahwasanya kata beliau Amr bin عاص رضي الله تعالى عنه, aku mendengar Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم bersabda, إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمِ إِنْتِزَاعًا مِنَ الْعِبَادِ, Allah enggak akan mencabut ilmu begitu saja dari hamba-hambanya. وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ, tetapi Allah SWT mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا, hingga ketika tidak tersisa lagi para ulama, enggak tersisa lagi satu alim pun, اتخذ الناس رؤوسا جهالا, akhirnya manusia mengambil tokoh-tokoh orang bodoh sebagai panutan dalam agamanya. فسئلوا فأفتوا بغير علم, ketika mereka ditanya mereka berfatwa tanpa ilmu. فضلوا وأضلوا, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Ikhwan ibn a'azakumullah, lihat gambaran dari Rasulullah SAW dalam riwayat yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanadnya yang sahih, bahwasanya ilmu itu tidak dicabut begitu saja dari manusia, tetapi dengan dimatikan para ulama. Dan ketika para ulama diwafatkan oleh Allah, walam yabqa aliman, dan tidak tersisa satu alim pun, maka terpaksa mereka mengambil tokoh-tokoh agamanya dari kalangan orang bodoh. Mengambil tempat bertanya, mengambil tempat belajar, mengambil orang-orang yang menjadikan panutan dari kalangan orang-orang yang juhal, orang-orang yang bodoh. Fa'aftau bi ghairi ilmin, hanya mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, hari kehancuran. Hari tidak adanya ulama adalah hari kehancuran. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, alhamdulillah, masih tersisa para ulama, masih ada mereka-mereka ya hayyun yurzak, masih hidup, masih diberi rezeki oleh Allah, masih diberi kesempatan untuk menyampaikan ilmu. Khana bin na'azakumullah, kalau sudah dikubur akan terkubur ilmu bersamanya. Oh, tapi kitabnya ada, silakan. Kamu buka, kamu baca tanpa guru. Apa jadinya? Kesalahannya lebih banyak daripada
kebenarannya. Man kana syaikhuhu kitabuh, siapa yang gurunya adalah kitabnya, kesalahannya akan lebih banyak daripada kebenarannya. Yang harusnya dia masih mubtada dikira sudah khabar. Padahal mubtadanya masih di belakang nanti. Ini masih keterangan terhadap mubtada, khabarnya nanti. Enggak paham. Di mana titiknya, di mana nahwunya, di mana fa'ilnya, di mana maf'ulnya. Atau kalaupun kamu masya Allah pandai bahasa Arab, ternyata enggak ngerti istilahnya. Makruh, ah hukumnya makruh. Musik hukumnya makruh. Kasihan. Wallah, murid-muridnya Imam Syafi'i menyatakan bahwa Imam Syafi'i memaksudkan makruh karahiyatut tahrim. Para salafus saleh, para ulama terdahulu, ketika menyatakan sesuatu haram, mereka menyatakan akrahu dzalik. Aku tidak suka yang demikian. Aku benci. Ternyata karena haram dibenci. Aku benci karena haram. Belum dimaksud istilah-istilah fikih, kalau makruh itu, kalau dikerjakan enggak apa-apa, sebaiknya ditinggalkan. Bukan itu yang dimaksud. Ini yang perlu ada guru yang mengajarkannya. Perlu ada alim yang menyampaikannya. Maka ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, maka ketika mereka menjadikan buku-bukunya sebagai gurunya, maka niscaya banyak kesalahan-kesalahan, banyak penyimpangan-penyimpangan. Qala, dikatakan warawal bayhaqi bisanadihi ila Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana nukil dalam kitab Al-Madkhal ila Sunan Al-Kubra lil Bayhaqi, tentunya melalui kitab kita Salusuyu. Rawal Bayhaqi, Bayhaqi meriwayatkan dengan sanadnya rahimahullah kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, kaifa antum idza lubistum fitnah yahrum fiha al-kabir wa yarbu fiha al-saghir wa yattakhidhuha an-nas sunnatan. Bagaimana keadaan kalian kalau terjadi di tengah-tengah kalian fitnah-fitnah yang banyak, tertutup kalian oleh fitnah, di mana yang tua menjadi renta dalam fitnah, yang muda menjadi tua dalam fitnah, yang kecil menjadi besar dalam fitnah. Wa yattakhidhu an-nas sunnatan, dan manusia menjadikan fitnah tadi sebagai sunnah. Kaifa antum, bagaimana kalian kalau masyarakat sudah menganggapnya sebagai sunnah padahal fitnah. Idza ghayyarta qalu ghayyarta sunnah, kalau engkau berubahnya, kalau engkau menggantinya, mereka akan marah, masyarakat kaum muslimin akan marah dan menyatakan ghayyarta sunnah, engkau telah merubah sunnah. Kaifa antum, bagaimana kalian kalau terjadi yang seperti ini? Fitnah-fitnah semakin banyak dan dianggap oleh kebanyakan kaum muslimin sebagai sunnah. Ada yang tanya kepada Ibn Mas'ud, mata dhalika ya Aba Abdurrahman, kapan itu terjadi wahai Aba Abdurrahman? Kunyahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qal, beliau menjawab, idza kathurat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum. Kapan terjadi keadaan yang mengerikan seperti itu, yang membuat para ulama menangis seperti Rabi'ah, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Malik, menangis sejadi-jadinya ketika masyarakat meminta fatwa kepada juhal, kepada orang-orang bodoh yang tidak pantas berfatwa. Kapan itu terjadi? Idza kathurat qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum. Semakin banyak para ahli bacanya, para ahli baca Quran, bagus, hafal mujawad, masya Allah. Tetapi qallat fuqaha'ukum, tetapi sedikit faqihnya, sedikit orang yang faqih, sedikit orang yang mengerti. Wa kathurat umara'ukum wa qallat abna'ukum, ketika semakin banyak para umara dan semakin sedikit mereka-mereka abna'ukum. Wa tumisatid dunya bi'amalil akhirah, yaitu ketika dicari dunia dengan amalan akhirat. Kalau sudah masyarakat menjadikan amalan akhirat untuk cari dunia, amalan ibadah untuk cari dunia, amalan-amalan yang saleh untuk cari dunia, belajar untuk cari dunia, mengajar untuk cari dunia, salat untuk cari dunia, puasa untuk cari dunia, semuanya untuk cari dunia. Taat pada penguasa, sunnah, riwayat dari Nabi, ternyata untuk cari dunia.
untuk menjilat para penguasa, untuk mendapatkan berbagai macam bantuan-bantuan. Kalau sudah ultumisat, kalau ultumisat dunia bi'amalil akhirah, dengan amalan akhirat, ketika para ulama sudah tidak ada, pembaca banyak, ahli baca Quran banyak, ahli baca hadis banyak, tetapi fuqaha'uhum qallat, maka terjadilah apa yang terjadi. Fitnah-fitnah terus bertaburan, teranyam seperti anyaman tikar udan-udah. Yahrum fihal kabir. Orang yang tua menjadi renta dalam fitnah. Yang kecil menjadi dewasa dalam fitnah. Dan dianggap oleh masyarakat muslimin sebagai sunnah. Kalau kalian rubah, mereka marah dan berkata, engkau merubah sunnah. Ini mengerikan. Terjadinya ternyata ketika qallat ulama'ukum, ketika semakin sedikit ulama kalian. Ini sebagai dukungan dari kesimpulan awal yang sudah dibaca. Yaitu kebahagiaan sebuah umat, kebahagiaan masyarakat muslimin dengan keberadaan ulama'nya. Ketentraman mereka, kemenangan mereka, keselamatan mereka itu berkait dengan keberadaan para ulama. Wa bi sanadihi aidan, dengan sanadnya juga disebutkan oleh beliau, oleh Al-Baihaqi rahimahullah, masih kepada Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, ibadallah, tadruna kaifa yanqus al-islamu minan nas. Wahai hamba-hamba Allah, tahukah kalian bagaimana Islam itu berkurang dari para hamba? Tahu kalian bagaimana keislaman seseorang berkurang? Qalu na'am, mereka menjawab, iya, kami tahu. Kama yanqus samun dabbah, seperti berkurangnya lemaknya binatang-binatang ternak. Tadinya gemuk, jadi kurus. Wa kama yanqus sabghut thawb, atau seperti berkurangnya celupan pakaian. Yang tadinya warnanya cemerlang menjadi pudar. Wa kama yaqsum ad-dirham tul al-jayb. Kama yaqsu ad-dirham li tul al-jayb. Seperti semakin kusamnya uang logam karena sering dikantongi. Sampai lama-lama angkanya hilang. Uang logam itu. Iya kan? Karena banyak dipegang, banyak terpindah-pindah, banyak dikantongin. Begitulah kata mereka. Menjawab ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dengan pertanyaan, atadrun, tahukah kalian bagaimana hilangnya agama seseorang? Dijawab seperti itu. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, hadza minhu, iya, yang kalian katakan termasuk di dalamnya. Seperti itulah hilangnya ilmu. Walakin, tetapi yang aku maksud adalah akthar min dalika dhahabul ulama, bahwa akan hilangnya agama kalian itu dengan hilangnya para ulama. Lihat ucapan beliau radhiyallahu ta'ala anhu, akan hilang agama dengan hilangnya para ulama. Yakunu fil hayyi aliman, dalam satu desa atau dalam satu negeri ada dua ulama, fayamutu ahaduhuma, salah satunya meninggal, maka meninggal dengan membawa separuh ilmu, tinggal separuh. Wa yakunu fil hayyil alim, dan dalam satu kampung ada satu ulama, fayadhhab, kemudian meninggal, fayadhhab bi ilmihim, kemudian meninggal, maka meninggal dengan semua ilmu tadi. Wa bi dhahabil ulama yadhhabul ilm, dan dengan hilangnya para ulama hilang ilmu. Pertanyaan berikutnya, kalau hilang ilmu apa yang terjadi? Qanibna azakumullah ittakhadha nasru usan juhal, dikira fulan alim padahal ahli kalam, dikira fulan alim padahal ahli ra'i, dikira fulan alim padahal hanya ahli ngomong, ahli retorika, pinter ngoceh di mimbar, ternyata jahil ibn jahil. Na'udzubillah. Qanibna azakumullah kaum muslimin saya hormati. Ini mengerikan. Maka kaum muslimin yang saya hormati, harus kita memanfaatkan sisa para ulama yang Allah masih berikan pada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukuri kata Allah nikmatku, maka aku akan tambah. Disyukuri nikmatnya. Nikmat keberadaan sedikit ulama. Nikmat. Kita manfaatkan,
kita betul-betul ambil ilmu mereka sehingga para ulama semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Masya Allah, la azidannakum, Allah akan tambah. Wala in kafartum, tetapi kalau kalian ingkar, yani kufur nikmat, inna adzabi lasyadid, sungguh adabku sangat keras. Dan beberapa ulama menyatakan sungguh satu saja sudah mengerikan, yaitu dicabutnya kenikmatan tersebut. Yang tadinya mau datang ke tempat kalian, kemudian tidak mau lagi. Kenapa? Karena kalian tidak memanfaatkannya dengan baik. Misal, contoh. Datang orang berilmu ke tempat kalian, mengisi rutin, Masya Allah, ni'mah. Tetapi yang hadirnya dari 15, 10, 5, 3, 2, 1, terus gak ada yang hadir. Yang datang cuma yang megang kunci, saat ini kuncinya. Terjadi. Kira-kira, apakah dia akan mengajar lagi? Enggak akan. Dia akan pergi, ngapain? Datang ke tempat orang yang tidak butuh ilmu. Maka dicabut kenikmatan tadi. Ketika mereka butuh, ini kita mau tanya sama siapa? Oh, ustadznya sudah pindah keluar Jawa sana. Terus gimana kita? Ya udah, menurut kamu gimana? Kayaknya, sepertinya, mulai tebak-tebakan. Agama pakai tebak-tebakan, bol, akan sesat, akan menyimpang, gak bisa pakai kira-kira. Harus pakai kepastian dari Allah dan Rasulnya. Dari dalil-dalil dan pemahaman para salafus saleh yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa bisanadihi ayran. Dan dengan sanadnya juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Qala kana man madha min ulama'ina yaqulun. Bahwa orang-orang yang telah lewat dari para ulama kami, kata Imam Az-Zuhri. Sebutkan dengan sanadnya sampai Imam Az-Zuhri. Qala rahimahullah. Karena manmaba min ulama'ina, bahwa yang telah lewat dari para ulama kita menyatakan, berarti bukan satu, mereka para ulama, al-i'tisam bis sunnati najah, berpegang dengan sunnah adalah keselamatan. Wal ilmu yuqbadu qabdan sari'an, dan ilmu akan dicabut dengan segera. Ilmu akan dicabut dengan segera. Wa nafsul ilm thabatud dini wad dunya. Hidupnya ilmu akan mapan agama dan dunia. Wa fi dhahabil ilm, dan ketika hilangnya ilmu, dhahaba kulli, akan hilang semuanya. Akan hilang dunia, akan hilang agama. Hilang dunia adalah kehancuran, hilang agama adalah kesesatan. Setelah menyatakan al-i'tisam bi sunnati najah, setelah menyatakan bahwa berpegang dengan sunnah adalah keselamatan, as-sunnah dengan mana ajaran Nabi, tentunya pertanyaan berikutnya, dari siapa kita mendapatkan ilmu tentang sunnah? Dari mana kita dapatkan ilmu tentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau bukan dari para ulama? Mimman? Dari siapa? Dari ahlul dalal, ahlul bid'ah, dari hizbiyin, dari mereka-mereka para kadzabun yang akan menambah atau mengurangi, yang akan mengganti-ganti atau akan menafsirkan dengan menyelewengkan makna-maknanya, akan menyeretnya kepada hawa nafsu mereka. Amin. Apakah amin itu? Apakah kalian merasa aman dengan mereka? Tidak. Kita merasa aman dengan para ulama, imam-imam yang kita lihat bagaimana ilmunya dan bagaimana amalnya, yang kita kenal, yang dikatakan tadi masyhur bi ilmihi wa dini, masyhur tentang ilmunya dan masyhur pula tentang pengamalannya, kesolehannya. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin yang saya hormati. Wa akhraja Ya'qub ibn Abi Syaibah dari jalan Harith ibn Husairah dari Zaid ibn Wahab qala sami'tu Abdullah bin Mas'ud yaqul, bahwasanya dia mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, la ya'ti 'alaikum yawmun illa wa huwa syarrun min al-yawmi alladhi kan qablahu hatta taqum as-sa'ah. Diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya enggak akan datang kepada kalian satu hari kecuali lebih jelek daripada hari yang sudah lewat. Terus seperti itu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Berarti setiap datang satu zaman selalu lebih jelek daripada zaman yang kemarin. Lastu a'ni raqa'an min al-'aysi yusibuhu. Kami tidak berbicara tentang kehidupan yang nikmat yang kemudian hilang, lenyap.
wala malan yufiduhu, bukan pula berbicara tentang harta yang berfaedah buat mereka tiba-tiba sirna. Walakin la ya'ti 'alaikum yaumun illa wa huwa aqallu 'ilman min al-yaumi alladhi madha qablahu. Tetapi yang aku maksud, setiap datang satu hari selalu lebih jelek daripada hari yang kemarin, karena tidaklah datang satu hari kecuali ilmu berkurang. Ilmu berkurang dengan berkurangnya para ulama. Fa idza dhahaba al-ulama ustawa an-nas. Kalau para ulama sudah lewat, lenyap, meninggal, wafat rahimahumullah, ustawa an-nas, manusia jadi sama. Dia mengajari kamu, kamu tersinggung, jangan ngajari saya. Kamu ngajari dia, dia juga marah. Kamu siapa ngajari saya? Akran. Ustawa an-nas. Khana bin azakum, jangan heran kalau tiba-tiba ketika meninggal seorang alim, terjadi fitnah. Meninggal alim di Yaman, terjadi fitnah. Meninggal alim di Yordan, terjadi fitnah. Meninggal para ulama, terjadi fitnah lebih dahsyat, lebih dahsyat, lebih dahsyat. Fahadihi musibah azimah. Yaitu qallat ilm. Atau qallat al-ulum. Kurangnya ilmu dengan meninggalnya para ulama. Ini belum seluruhnya. Masih ada baqaya ulama walhamdulillah rabbil alamin. Masih dari beliau radhiyallahu taala anhu, bahwa kalau hilang para ulama, manusia menjadi sama semuanya, sama-sama enggak ngerti. La ya'muruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar. Enggak ada yang memerintahkan kepada ma'ruf, enggak ada yang mencegah dari kemunkaran. Fa inda dzalika yahlakun, maka ketika itu binasalah mereka. Berarti mendukung lagi bahwa umat ini akan berbahagia, akan selamat dari kebinasaan kalau para ulama masih Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka, masih Allah sisakan. Ya, ini kebahagiaan mereka, kemuliaan mereka, kemenangan mereka, keselamatan mereka berkait dengan keberadaan para ulama. Wa min tariqi Syaabi, dan dari jalan Syaabi, dari Mas'ud anhu, masih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, la yati 'alaikum zamanun illa wa huwa syarrun mimma kana qablahu. Tidak datang satu zaman kecuali selalu lebih jelek daripada zaman-zaman yang telah lalu. Ama inilah a'ni amirun khairun min amir. Ketahuilah, aku tidak memaksudkan penguasa yang lalu lebih baik daripada yang sekarang lebih jelek daripada yang lalu, bukan itu yang aku maksud. Wala aman khairan min am. Tidak pula aku berbicara tentang musimnya, musim yang lalu dengan musim yang sekarang. Sebagaimana dalam riwayat lain dikatakan, kami tidak berbicara tentang hujannya, dulu dalam keadaan banyak hujan, sekarang kekeringan. Tidak. Walakin ulama'ukum. Tetapi aku menyatakan satu zaman selalu lebih jelek daripada zaman yang telah lewat. Karena ulama'ukum wa fuqaha'ukum yadhabun. Karena ulama kalian, fuqaha kalian, ahli ilmu kalian lenyap sedikit demi sedikit, berkurang, berkurang, berkurang. Yadhabun, mereka pergi. Illa ridwani rabbi. Thumma la tajidu minhum khalafan. Kemudian tidak didapati penggantinya. Siapa penggantinya Syekh Al-Albani? Ali Hasan? Yang dikatakan sahibu hawa oleh Syekh Rabi'. Yang dikatakan sebagai mufarriq, mufarriq salafiyin, siapa penggantinya? Salim Hilali? Tidak ada yang seperti harapannya, tidak ada. Apa masyhur yang menyatakan Rasulullah SAW adalah hiperseks? Masyhur Hasan Salman, siapa penggantinya? Salim Hilali yang korupsi? Ulama kok korupsi? Astagfirullah. Saling bantah-bantahan sama mereka. Sampai ditulis dan fotokopi disebarkan. Dari mana kamu dapat ini? Dia nyembalas lagi. Wah, tanah kalian, wahai Ali Hasan, dari mana kamu dapat ini? Ha? Astagfirullah. Itu penggantinya Syekh Al-Albani. Wallah buka, nangis kita tidak mendapatkan pengganti Syekh Al-Albani. Siapa penggantinya Syekh? Para ulama yang telah wafat. Selalu penggantinya selalu lebih di bawahnya.
kalau selamat walhamdulillah, tapi tetap di bawahnya mereka para ulama, selalu begitu keadaannya. La ya'ti 'amun illa wa huwa syarrun. Tidak datang satu zaman, satu tahun kecuali lebih jelek kepada tahun kemarin. Tahun-tahun lalu masih ada para ulama. Masih ada Syekh bin Baz, masih ada Syekh Ibnu Utsaimin, masih ada Syekh Muqbil, masih ada Syekh Al-Albani. Tahun berikutnya berkurang, berkurang, berkurang sampai lenyap semua mereka. Kemudian meninggal lagi Syekh fulan, Syekh fulan terus. Terus, terus, terus. Penggantinya siapa? Yang seperti beliau-beliau. Qul inna a'udzubikumullah, yang doktor-doktor, profesor duduk di bawah bersimpuh mengambil ilmu dari Syekh bin Baz. Dan mereka membaca kitab, dibaca kitabnya. Sedangkan Syekh dalam keadaan tidak melihat. Buta rahimahullah. Tetapi dia bisa mengkritik, salah kamu baca. Apa ada yang seperti itu setelah meninggalnya beliau rahimahullah? Kata dokter tadi, Syekh dalam kitabnya seperti itu. Tidak. Tidak mungkin. Kamu bandingkan dengan cetakan lain. Dibandingkan dengan cetakan lain, ternyata betul salah cetak dia. Barakallahu fikum. Alim-alim bimakna al-kalimah. Jangan dianggap seperti fulan wa fulan yang di Indonesia. Oh, Syekh bin Baz itu seperti MUI-nya Indonesia. Astagfirullah, jauh. Bumi langit enggak bisa disamakan sama sekali. Mirip aja enggak. Tetapi karena kebanyakan yang beredar ucapannya hizbiyun, yang beredar ucapannya para haula ahlul ahwa, ahlul dalal, ahlul bidah, maka meremehkan para ulama sedemikian rupa sehingga kita enggak kenal seberapa tingginya ilmu beliau. Dan kesibukannya sehari-harinya apa? Dari menyampaikan ilmu, pulang ke rumahnya, di mobil dia minta dibacakan ilmu, ada tukang bacanya khusus, sampai di rumah ditunggu lagi oleh tamu-tamunya untuk menanyakan fatwa-fatwa, dalam keadaan disiarkan pula di radio. Terus seperti itu kehidupannya. Dari ilmu, 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 ilmu. Ilman wa amalan. Qanimina azakum wa ziyafah. Yang yakhlufuhu, yang menggantikannya, yang seperti beliau, tidak ada. Para sahabat wafat digantikan para tabi'in. Apakah para tabi'in seperti para sahabat? Tidak. Para tabi'in wafat digantikan para tabi'in tabi'in. Apakah para tabi'in sama dengan seperti tabi'in? Tidak. Terus begitu keadaannya. La ya'ti zaman wa huwa syarrun minhu. Maka syukurilah nikmat yang ada di hadapan kita sekarang ini, yaitu keberadaan mereka para ulama kibar. Kalian akan tetap dalam keadaan baik selama kalian mengambil ilmu an akabirihim, dari para ulama besar mereka. Jangan yang baru jadi ulama kemarin. Bahkan masih kuliahnya saja masih main-main. Tiba-tiba jadi alim ulama, masya Allah. Kenapa kalian dapat gelar doktor? Astagfirullah, itu ukurannya. Terus ditinggalkan ucapan kibar tadi karena ucapan ini orang-orang yang baru kejadian. Apakah tidak berpikir besar mana ilmunya ini sama itu? Ini muridnya, itu gurunya. Satu. Yang kedua, dia dalam keadaan berapa tahun umurnya dan berapa tahun umurnya Syekh Rabi, Syekh Shalal Fauzan. Berapa? Dibandingkan dengan ulama-ulama yang katanya masya Allah alim, doktor. Sehingga mereka tergelincir, tegur. Oleh siapa? Oleh guru-gurunya. Kalau kemudian melawan gurunya, agak aneh di sana. Ada apa? Nasihati dengan baik-baik, diingatkan dengan baik-baik, menantang. Kami lebih tahu. Apalagi dengan kemudian mencerca Syekh Rabi'ah. Kemudian Azam kembali kepada kitab kita. Jangan terlalu jauh. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Ibn Abi Syaibah ini, la ya'ti 'alaykum zamanun illa wa huwa syarrun mimma kana qablahu. Ama inni la a'ni amiran khairan min amir wa la 'aman khairan min 'am, walakin ulama'ukum wa fuqaha'ukum yadhhabun thumma la tajiduna minhum khalafan. Yang aku maksud adalah berkurangnya para ulama, kemudian enggak ada penggantinya. Wa yaji'u qaumun yaftuna bi ra'yihim. Kemudian datang satu kaum berfatwa dengan ra'yunya sendiri. Menurut saya, menurut pendapat saya pikir, saya rasa. Wa fi lafdhi 'anhu min hadzal wajh
dalam lafaz lain dari beliau juga menyatakan wa madzaka bikathratil amtar. Yang demikian bukan karena masalah banyaknya hujan atau sedikitnya hujan. Walakin dahabul ulama. Walakin bidahabil ulama, yaitu dengan hilangnya para ulama. Thumma yahdutu qaumun yuftuna fil umur, kemudian muncul kaum-kaum yang berfatwa dalam perkara-perkara bi ra'yihim, dengan pendapat pribadinya sendiri. Fayaslumuhun al-islam wa yahdimuna, maka dia melukai Islam, mencacati Islam dan kemudian menghancurkan Islam. Sehingga jangan heran kalau para ulama menjuluki ahlul bid'ah dengan penghancur agama. Kok seperti serem banget? Tidak. Wajar. Karena hancurnya agama ketika mereka sudah sesat, itu hancur agama. Sedangkan ahlul bid'ah, pekerjaan mereka adalah menyesatkan. Tidak mau menanyakan pada para ulama, tapi menjawab sendiri dengan fatwa-fatwa. Bahwa Ta'ifatul Mansurah adalah mereka. Para ulama gak masuk Ta'ifatul Mansurah. Ini dari mana kalau bukan dari perutnya sendiri? Dari pikirannya sendiri? Dari hawa nafsunya sendiri? Gak ada dari salafus saleh. Gak ada dari para ulama. Khana bin a'azakum lakum muslim yang sarumati. Jawaban-jawaban yang sungguh mengandung syubhat-syubhat. Warawa al-imam Ibn Battah al-Ukbari. Diriwayatkan oleh Ibn Battah al-Ukbari rahimahullah. Bisanadihi dengan sanadnya kepada Fudail Ibn Iyad. Qala kaifa bika, bagaimana keadaanmu? Idza baqiyat ila zamanin syahadat fihi syahadta fihi nasan la yufarriquna bainal haqqi wal batil. Bagaimana keadaan kalian? Bagaimana keadaanmu? Idza baqita, afwan bukan baqita tapi baqita. Idza baqita ila zamanin syahadta fihi nasan la yufarriqun bainal haqqi wal batil. Bagaimana keadaanmu kalau engkau mendapati zaman dan engkau menyaksikan manusia enggak bisa membedakan mana hak mana batil. Wala bainal mu'min wal kafir, enggak bisa membedakan antara mukmin dengan kafir. Wala bainal amin wal khain, dan juga tidak bisa membedakan mana yang terpercaya dan mana pengkhianat. Enggak bisa membedakan antara jahil wal alim. Wala ya'rifuna ma'rufan wala yunkiruna munkaran, tidak mengenali yang ma'ruf, tidak mengenali yang munkar. Bagaimana kalau kita menghadapi zaman seperti itu? Zaman manusia enggak bisa membedakan antara hak dengan batil, enggak bisa membedakan mana muslim mana kafir, enggak bisa membedakan mana khain mana amin, enggak bisa membedakan mana jahil mana alim, enggak bisa membedakan mana ma'ruf mana munkar. Apa keadaannya kira-kira? Apakah zaman sekarang sudah merasakan seperti itu atau belum? Tidak bisa membedakan antara hak dengan batil karena mereka mencampur adukannya. Enggak bisa membedakan mana muslim mana kafir karena mereka gampang-gampang mengkafirkan kaum muslimin, seperti Khawarij yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Tidak bisa membedakan mana jahil mana alim karena mereka mengambil ilmu dari mana saja. Sururiyun, hizbiyun. Zaman fitnah, zaman enggak bisa membedakan mana yang khain, mana yang terpercaya. Mana yang jujur bisa diambil ilmunya dan mana pengkhianat yang selalu memutarbalikkan fakta, merubah keadaan, merobek-robek ayat dan hadis, menyelewengkannya ke sana kemari. Masa enggak bisa dibedakan antara keduanya? Kemudian berkata, kita mengambil ilmu dari semua. Ya, begitu. Wallah fitnah. Fitnah. Tidak bisa membedakan mana munkar dan mana ma'ruf. Yang munkar dianggap ma'ruf, yang ma'ruf dianggap munkar. Bagaimana kalau kalian menghadapi masa-masa seperti itu? Atau ditambah lagi dengan satu perkara lagi dari saya. Enggak bisa membedakan mana hizbi, mana salafi. Mana sunni, salafi, dan mana seorang yang halul hawa. Yang hizbi, sururi. Fa nabina azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati.
Ini menunjukkan bahwasanya perkara tadi perkara fitnah yang besar. Kapan itu terjadi? Saya tanya sekarang, kapan itu terjadi? Hah? Kalau hilang ulama hukum. Tapi kok sekarang terjadi padahal ulama masih ada? Di mana salahnya kalau begitu? Padahal ulama masih tersisa. Tapi kok kenapa terjadi? Karena mereka-mereka tidak mau mensyukuri nikmat keberadaan para ulama. Enggak mau menjalani perintah Allah, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Enggak mau nanya pada mereka para ulama, enggak mau menyatakan kepada mereka aftuna ma'jurin, enggak mau menyatakan kepada mereka minta bimbingan, minta pelajaran, minta faedah dari mereka, enggak mau. Enggak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Akhirnya terjadi dalam keadaan ulama masih ada. Ini lebih parah. Kalau ulama lenyap yadhabun, kemudian terjadi fitnah-fitnah yang seperti itu, maklum. Karena ulama tidak ada, mereka bingung. Tetapi ikhwan ibn a'azakumullah, kalau ulama masih ada, tetapi terjadi perkara seperti itu. Artinya mereka tidak mau menjalani perintah Allah, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Tidak mau mentaati ulil amri para ulama. Yang berarti dia tidak mendengarkan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Walau rudduhu ila rasul. Kalau saja mereka mengembalikannya kepada rasul dan kepada ulil amr minkum. Kepada ulil amr minhum. Ya'ani orang-orang yang berilmu, para ulama. Niscaya la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Niscaya para ulama akan bisa menjelaskan rinciannya. Ini keadaan begini, hukumnya begini, fatwanya ini. Kerjakan seperti ini. Masya Allah. Ni'mat. Ni'mah azimah wallah. Nah, sudah setengah dua. Barakallahu fiik. Qala ibn Battah al-Ukbari, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keadaan yang digambarkan tadi oleh Fudail ibn Iyad adalah keadaan yang mengerikan. Musibah. Maka Ibn Battah yang meriwayatkannya berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah. Qad balaghna dhalika wa sami'nahu wa 'alimna akthar wa shahadnahu. Kami sudah mendengar, kami pernah mengetahuinya, bahkan kami menyaksikan keadaan yang seperti itu. Zaman Ibn Battah. Apalagi zaman kita. Zaman Ibn Battah, beliau menyatakan, aku menyaksikan, aku melihat, aku menghadapi yang seperti itu. Walau anna rajulan mimman wahaballahu lahu aqlan sahihan. Kalau saja ada seorang yang diberi akal yang sehat. Wa basaran nafidhan. Dan pandangan yang tajam. Allah berikan pandangan yang tajam. Kemudian am'ana nazar. Kemudian dia perhatikan dengan jeli. Wa raddada fikrahu. Dan terus berpikir. Memandang dengan jeli dan berpikir. Wa ta'ammal amra al-islam wa ahlih, dan perhatikan keadaan kaum muslimin, keadaan Islam dan kaum muslimin. Wa yasluk bi ahlihi at-tariq al-aqsad, maka dia akan menyelusuri jalan yang ringkas, yang lurus, yaitu sabil ar-rasyad. La tabayyana lahu, maka orang tadi akan melihat dengan jelas. Annal akthar wal a'am wal ashhar minan nas qad naqasu ala aqabihim. Kalau perhatikan dengan perhatian yang tajam, pandangan yang tajam, dengan jeli, dengan pikiran yang sehat, maka akan melihat keadaan umat ini sungguh kebanyakan mereka, yang mayoritas mereka, yang paling masyhur di kalangan manusia, adalah berpalingnya mereka dari agama. Wartaddu ala adbarihim, mereka membalikan bokong-bokong mereka dari agama. Hadu anil mahajjah, mereka menyimpang dari jalan yang lurus. Wan qalabu an sahihil hujjah, dan mereka berpaling, menyimpang dari jalan yang sahih, dari hujjah yang sahih. Walaqad adha katsirun minan nas yastahsinun makanu yastaqbihun. Telah terjadi sekarang ini kebanyakan manusia menganggap baik apa yang kemarin dianggap jelek. Kemarin, gak lama. Baru beberapa tahun lalu atau beberapa bulan lalu menyatakan itu jelek.
sekarang tiba-tiba menganggap baik. Yang kemarin dikatakan hadza haram, musik haram, tiba-tiba berubah, sekarang musik halal. Berubah. Tiba-tiba. Dalam waktu yang tidak lama. Yastahsinun makanu yastaqbihun. Sehingga kalau kita mau melihat orang ini, sungguh kalau mau dibantah cukup ucapan dia yang lalu, kembalikan pada dia, selesai. Dan itu bukan satu, bukan dua, bukan tiga, sekian banyak orang. Kathir. Digambarkan di sini oleh beliau, oleh Ibn Battah. Kebanyakan mereka, kathirun minan nas, yastahsinuna makanu yastaqbihun. Menganggap baik apa yang tadinya mereka anggap jelek. Wa yastahilluna makanu yuharrimun. Dan menghalalkan apa yang tadinya mereka haramkan sendiri. Wala wa ya'rifuna makanu yunkirun. Dan menganggap ma'ruf yang tadinya mereka anggap munkar. Wa ma hadhihi rahimakumullah akhlaqul muslimin. Ini wahai kaum muslimin, bukan akhlaknya muslimin rahimakumullah. Wala af'al man kanu ala basirah, dan itu bukan perbuatan orang yang memiliki pandangan yang benar. Wa fi hadha ad-din wala min ahli al-iman bihi wal yaqin, bukan orang yang mengerti agama, bukan orang yang ahli dalam iman, dan bukan orang yang memiliki keyakinan. Tergantung keadaan bisa berubah seenak hawa nafsunya. Nasallahu alaihi wasallam. Qultu rahimakallah, kata penulis Syekh Salafik, semoga Allah merahmati engkau ya Aba Abdullah Al-Ukbari. Mengomentari ucapan Ibnu Battah tadi. Ibnu Battah mengomentari ucapan sebelumnya dari Fudail bin Iyal. Wa kami menyaksikan. Maka dikatakan lagi oleh penulis, engkau wahai Aba Abdullah Al-Ukbari, taqulu dzalik wa syahadtahu, engkau menyaksikannya dan engkau melihatnya, wa anta fi qarnir rabi, padahal engkau masih pada qarn yang keempat, masih abad keempat beliau. Bagaimana sekarang? Sudah seribu sekian ratus, berarti abad ke-15 atau ke-16 atau ke-17. Qul minna a'azakumullah. Fa idza kunta taqulu law annaka fi zamanina, engkau mengatakan seperti itu di zamanmu pada abad keempat. Bagaimana yang kamu katakan kalau engkau menyaksikan zaman ini di zaman kita? Kathrat ahlil ahwa, banyaknya golongan ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu. Wal hizbiyat, karena penulisnya penulis zaman sekarang, tahu bagaimana munculnya hizbiyah, ikhwaniyah, hizbiyah sururiyah, hizbiyah sekian banyak macam hizbiyah. Walladzina ja'alu ad-din murtabitan bil ashkhas, yaitu menjadikan agama terikat dengan ashkhas, fulanun wa fulan. Jadi agamanya, apa kata fulan? Kamu sampaikan dari Syekh Rabi, enggak akan digubris. Kamu sampaikan dari Syekh Muhammad bin Hadi, enggak akan digubris. Kamu sampaikan ucapan Syekh Shalih Al-Fauzan, enggak akan didengar. Pokoknya ini ustaz saya, ini ulama saya. Siapa? Murid mereka. Astagfirullah. Bukankah sanad alim itu diperintah? Bukankah mencari sanad yang alim itu disuruh? Sanad yang ahli bukan sanad alim. Sanad ahli diperintahkan. Qul inna a'udzubikumullah. Kalau kamu dengar dari sibulan, kalau kamu bisa dari gurunya, lebih afdal dari gurunya. Ini kebalik. Dia bantah gurunya dengan ucapan muridnya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. فإن لله وإنا إليه راجعون. قال كثر أهل الأهواء, telah banyak hari ini. Bagaimana kalau engkau melihat wahai Ibnu Battah Al-Ukbari, bagaimana kalau engkau melihat zaman kami, banyaknya ahlul ahwa, banyaknya hizbiyat, alladzina ja'alud din murtabitan bil ashkhas, yaitu golongan orang-orang yang menjadikan agama terkait dengan si fulan dan si fulan. Yuwaluna wa yu'aduna alaihim, mereka bermusuh-musuhan, memegang al-wala wal-bara dengan fulan wa fulan tadi. Al-jahil indahum alimun mutaharrir, seorang yang bodoh dianggap alim oleh mereka. Wal-alimus sunni, sedangkan seorang yang berilmu dan sunni, indahum jahil, dianggap sebagai orang bodoh. La yafqahul waqi', enggak mengerti fikil waqi', katanya. Karena dia tidak tahu syu'abina, enggak tahu syu'abnya kami. Kami adra bi syu'abina.
yang alim dianggap dia enggak ngerti. Zaman kita enggak tahu dia. Dia enggak tahu bagaimana keadaan politik di Indonesia. Dia enggak tahu bagaimana keadaan di negeri kita. Kita lebih tahu tentang mereka, tentang keadaan di sini, maka kita lebih alim. Dia berarti enggak paham apa maknanya. Maknanya para ulama jahil, enggak usah tanya mereka. Sebaliknya, al-jahil dikatakan alim. Al-allamah, al-imam Sayyid Qutb, Al-Allamah Al-Imam Hasan Al-Banna, Syekh Al-Allamah Ulama Kabir Ali Hasan Abdul Hamid. Terjadi yang demikian. Disampaikan ucapan kibar para ulama yang merupakan guru-gurunya mereka, tidak diterima, ditolak. Yang saya ucapkan namanya adalah yang sudah ditahdir. Saya tidak akan berani menyatakan nama fulan wa fulan kalau para ulama belum bicara. Saya tidak berani mengucapkan kalau mereka tidak mengucapkan. Sekian banyak sampai saya terkejut, dengan benar-benar terkejut. Mengucapkan dengan keras, dengan ucapan-ucapan yang keras. Saya tanya, ini semua tentang Ali Hasan? Iya, tentang Ali Hasan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhwan fil din, a'azakumullah, muslimin yang saya hormati. Ikhwan fil din, rahimani wa rahimakumullah. Banyak yang perlu kita sampaikan. Tetapi kalau terlalu banyak, yang terakhir akan melupakan yang awalnya. Barakallahu fikum. Assalamu taufiqun afiyah. Unaktafi bihadal qadr. Barakallahu fikum. Subhanakum. Alhamdulillah. Ilhamdulillah. Wa atubu alaikum.